Satu sebuah masjid negeri, yaitu Masjid Abidin yang berada di Kuala Terengganu. Ini luar biasa masjidnya. Oh, masya Allah. Ini subuh tadi. Oke. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, hari ini saya sudah sampai di Masjid Abidin, Masjid Negeri ya, di Kuala Terengganu. Cantik masjidnya ya, besar, masya Allah. Nih, tiang-tiangnya besar. Ini selepas sholat jamaah subuh, saya akan menunjukkan area di Masjid Negeri di Kuala Terengganu ini ya. Coba kita tengok masjid di Kuala Terengganu ya. Oh, nah, besar masjidnya. Nih, luar biasa besar masjidnya. Oh, alhamdulillah. Kayu-kayu yang terukir ya. Ini tiangnya besar nih. Masya Allah. Besar. Tiang-tiangnya besar, Masjid Abidin ya. Oh, di Masjid Abidin. Alhamdulillah, besar. Karena waktu subuh. Oke. Masuk balik. Masjid Abidin. Bismillah. Masjidnya besar sekali. Oke, sementara di depan. Ini jemaah muslimatnya. Ini kayu-kayu, wah, tebal kayunya. Masya, besar maksudnya. Ini waktu subuh. Allahumma inni as'aluka min fadli. Kita tengok di pintu depan. Jom, saya akan mengelilingi masjid ini. Besarnya Masjid Negeri Kuala Terengganu ya. Oke. Selipo di mana ini? Masjid Negeri Kuala Terengganu. Ini besar nih masjidnya nih. Masjid Abidin, tuan-tuan. Masya Allah. Kalau dari sini seperti Masjid Aceh ya. Tuh lihat itu.
seperti masjid Aceh ya, dan corak masjid India ya. Cantik. Ini luar biasa masjidnya. Oh, masya Allah. Luar biasa masjidnya ya, masya Allah. Ini Masjid Abidin. Ini dari samping ya, sambil video dari kejauhan. Oh, ini kalau dari kejauhan ya. Menaranya cukup tinggi, kubahnya banyak ya. Masya Allah. Ini Masjid Abidin, Masjid Negeri ya tuan-tuan. Luar biasa. Di waktu pagi, selepas sholat subuh tadi ya. Alhamdulillah, dapat sholat subuh di Masjid Negeri. Nih. Alhamdulillah. Anginnya di Terengganu ini sejuk ya. Masya Allah, ini Kuala Terengganu, tuan-tuan. Ini masjidnya besar ya. Ada di depan Permata Bank. Oh, oke. Luar biasa masjidnya. Ini ada menara yang cukup tinggi dan kubah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada banyak kubah ya. Masya Allah. Masjid Zainal Abidin. Baik tuan-tuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya sudah sampai di Kuala Terengganu, di salah satu sebuah masjid negeri, yaitu Masjid Abidin yang berada di Kuala Terengganu. Saya sudah sholat subuh dan mengambil video di area masjid ini, dan saya akan tunjukkan bagaimana pekarangan dan sejarah masjid ini. Luar biasa. Luar biasa ya. Ini Masjid Abidin di Kuala Terengganu, terletak di kampung Masjid Abidin. Ini dahulunya dikenali sebagai nama Masjid Putih ya. Dahulunya dikenali dengan Masjid Putih. Dan masjid ini telah dibina oleh almarhum Sultan Zainal Abidin pada tahun 1793 ya, pada masa pemerintahan almarhum Sultan Umar ya. Kira-kira bangunan ini telah digantikan dengan bangunan baru ya. Di sini diperbesar masjid ini. Masjid ini sudah diperbesar. Pada 4 bulan yang lepas saya datang, di sini masih belum siap. Dan alhamdulillah sekarang nih, tuan-tuan boleh tengok nih ya. Di belakang saya ini Masjid Abidin yang berada di Kuala Terengganu. Assalamualaikum orang Kuala Terengganu.
dia Masjid Negeri ya. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah nih. Saya udah sholat subuh tadi. Oke. Masya Allah luar biasa. Masjid Abidin ya. Ataupun dikenali dengan Masjid Putih pada waktu dahulu ya. Ini dia. Dan angin di sini pun sejuk. Oke. Baik, tuan-tuan. Terima kasih. Ini saja perkongsian video. Alhamdulillah saya sudah sampai di Kuala Terengganu. Ini saya nak makan nasi dagang ya. Nasi dagang Kuala Terengganu. Teruskan menonton ya. Jom. Kita makan nasi dagang. Ini seolah-olah seperti bumbung. Ya, bumbung mana ini ya? Minangkabau. Seolah-olah seperti bumbung Minangkabau nih. Segitiga ya. Nah, ini dibacakan ya. Bagi menampakkan ciri-ciri seni bina Islam, ukiran-ukiran khat, ayat-ayat suci Al-Quran, doa-doa, dan awan larat dipasangkan di pintu masuk ya. Ini tulisan sejarah keterangan dari Masjid Abidin. Oke, terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.